Penyerang FC Utrecht Ula Romeni mengonfirmasi sudah dihubungi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk diajak memperkuat Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan penyerang 23 tahun itu di channel YouTube Voetbal Premier. "Ya, nenek saya lahir di Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebuah kehormatan bagi saya, nenek saya lahir di Indonesia, begitu juga ibu saya yang pernah ke sana," kata Ula Romeni mengutip dari channel YouTube Voetbal Premier, Selasa, 26 Maret 2024. Saat ditanya bagaimana cara berkomunikasi dengan Erick Thohir, Ula Romeni mengatakan pembicaraan dilakukan melalui Facetime. Saat itu, Ula Romeni disampingi sang agen, pembicaraan dilakukan melalui Facetime bersama agen saya. "Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat Timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya," lanjut penyerang yang juga berperan sebagai winger kanan ini. Ula Romeni juga ditanya pandangannya soal pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Ia mengatakan itu sesuatu yang bagus, terlebih sejumlah rekannya seperti Ragnar Oratmangoen dan Martin Paes telah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. "Ya, ada sahabat saya Ragnar Oratmangoen, begitu juga Martin Paes, rekan saya di NEC Nijmegen. Saya bicara ke mereka soal ini dan mengatakan apa yang terjadi. Itu, naturalisasi, sangat menarik dan sangat indah," ujar Ula Romeni yang sang nenek lahir di Medan, Sumatera Utara. Hanya saja, Ula Romeni mengatakan terlalu cepat baginya untuk memilih Timnas Indonesia. "Masih terlalu dini, saya belum sampai di sana," kata Ula Romeni. Ula Romeni musim ini membela klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Musim ini, ia baru mencetak 1 gol karena lebih sering diperankan sebagai pemain pengganti. Saat diperankan sebagai pemain andalan di FC Emmen musim lalu, Ula Romeni mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda.